legi gitu loh, mantep ya. Wah, kalau bener bilang ini agak apa ya, gurih banget ya kuahnya, mantep ya. Nah, ini dia nih, ceker ayam spesial Lumpur Lapindo. Gimana, mantep kan? Lihat aja pengunjungnya, rame yo. Jangan dijatuhin menu ini. Aduh, ya Allah. Udah, aduh. Ekorku. Gimana gak rame? Selain rasanya yang mantep, pilihannya pun banyak. Mulai dari yang manis, sedang hingga super duper pedas. Baiklah, sekarang Bunu Donald dan Daisy akan nyobain 4 rasa ceker, yaitu ceker ayam asam manis, ceker ayam mentega, ceker ayam belaju dengan sambal hijaunya, dan ceker ayam Lapindo yang super duper pedas. Yaudah kita coba ya. Ayo, ayo, sok, sok, sok. Wah ini dari melihat dari cekernya ini kayaknya jantan. Eh, jantan. Ini semasa ya, hidupnya. Ngapain? Ceker, ya iya loh ceker. Daisyku yang lucu ini emang pinter ngelucu ya. Makanya Bruno Donald seneng banget kalau lagi sama Daisy. Menu pertama yang mau kami coba adalah ceker mentega. Biar lebih romantis gitu, rokok makan berarti. Bukan. Legi gitu loh, mantep ya. Wah, kalau bener-bener ini agak apa ya, gurih banget ya kuahnya, mantep ya. Nah, untuk cekernya selain empuk, apa lagi ya? Rasanya tuh walaupun ceker ya, tapi khas banget dan di lidah tuh enak. Dan ini cukup empuk ya, empuk banget ya. Wah, ini yang pas. Ini benar-benar haus, cing. Udah ah, lanjut. Sekarang ke menu selanjutnya yaitu si ceker asam manis. Ini kok asam manis tuh pas ya, asamnya pas, manisnya juga nggak terlalu manis kan. Jadi memang ini yang bikin apa? Ini cocok buat anak-anak loh. Ini karena katanya kata si ibu, mentega sama asam manis cocok buat anak-anak. Jadi segala umur ada di sini levelnya. Selanjutnya, Benu dan Desi akan nyobain yang levelnya untuk orang dewasa. Kenapa? Karena ini sudah mulai menanjak ke menu yang pedas. Namanya si ceker balajo. Oh, sandalnya mana? Gak ada. Dia gak pakai sandal. Ini ceker. Memangnya aku ceker ngopo. Kuahnya itu apa ya, kaldunya itu pas banget tapi setelah masuk ke dalam sedikit, dia meninggalkan sedikit pedas di tenggorokan. Wah, ini kenapa disebut balajo ya? Iya. Terus langsung juluh, lanjut langsung hidup. Maksudnya, ini memang enak. Ini lagi kalau gue bilang ini pas perutnya. Buat yang suka pedas level menengah ini cocok ya. Enggak terlalu pedas. Ini gak lagi kita cari yang paling pedas. Para pecinta pedas level menengah harus cobain yang satu ini nih. Mantep ini. Jreng. Sekarang saatnya level terakhir, yaitu si ceker Lapindo yang pedesnya ampun-ampun itu. Aduh Gusti. Ampun Bu. Ini benar-benar lazis ya. Aduh, pedasnya udah mulai nampol nih. Apa? Di sekeliling bibir ini biasa akan kehilangan rasa kalau udah pedas di level ini. Tapi buat mungkin level-level ini saya paling suka banget karena apa? Mulutnya jadi kram ya? Udah kram nih? Ya udah, istirahat aja dulu. Aduh. Suka banget. Ini benar-benar magic. Rasanya tuh pas banget, aromanya kenceng banget. Ada apa di samping pedas itu ada aroma potongan-potongan daun jeruk yang bikin tambah wangi ya. Tambah wangi, kuahnya tuh jangan coba-coba menyeruput kuah yang terlalu banyak. Setengah sendok itu udah tenggorokan udah mulai panas. Khusus dewasa. Khusus dewasa ya? Memang gak dewasa kok. Saking pedasnya, keringat penuh sampai pada nongol gini. Kalau nyobain ceker Lapindo yang ini. Supnya pada keluar tuh. Oh iya, masuk toh? Iya. Semburannya pindah ke sini. Waduh, makasih ya, Bu.